Hi, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, hari ni aku seorang je. Sebelum apa-apa, sebelum start, boleh tak korang subscribe YouTube aku? Button ada dekat mana? Bawah ni, I don't know. Tapi korang please support aku sampai 500 subscriber, okay? Jom kita start. Okay, so hari ni aku ada beli barang sikit lah, okay? Dekat satu kedai ni, okay? Satu kedai bukan satu barang. Kita kena borong banyak-banyak, okay? And barang dia sangat murah. Harga pun RM1, RM2. Barang apa tu? Kau nak tahu ke barang apa tu? Ha, so kalau nak tahu, korang kenalah stay tune. Korang kenalah. Jangan alih, okay? Jangan tengok video apa-apa, tengok video aku sampai habis, okay? Please. Okay, jom. Kita start. Memanglah dah start kan? Okay, so kat sini ada satu je parcel yang aku dapat daripada kedai dia. Nama dia Olojo.my. So, apa-apa aku akan letak link kat bawah ataupun aku akan tulis dekat bawah ni, okay? Okay. Kenapa aku nak buat Shopee haul walaupun satu je parcel yang sampai dekat aku? Sebab walaupun satu tapi barang dalam ni banyak. Dia tak adalah banyak sangat tapi adalah beberapa, okay? So aku tak nak video ni panjang. Aku nak video ni pendek je. Tak adalah, tak tahulah ending dia panjang ke pendek. Tapi apa yang aku nak sampaikan, aku tak tahu apa, aku mepek. Jomlah kita buka lah. Satu pasal, tapi dalam ni adalah banyak. Kalau habis-habis explain pun habis-habis, video ni panjang juga kan. Jom. Oh, sorry. Apa aku beli lagi? Aku beli aksesori lagi tau. Okay. First yang aku nak tunjuk, yang korang nampak mula-mula tadi, dia dah terkeluar dulu. Yang ni, yang colour kuning. Yes, stoking. Okay, stoking. Dia ada gambar bear kat tepi. Comel kan? Dia colour kuning. Okay, stoking ni harga dia RM1.68. Sahaja daripada harga asal dia RM8.68. So sangat-sangat baloi. Dan kain dia pun rasa best. Rasa macam RM1 ke? Rasa macam kalau jual dekat sini dalam harga RM10 satu, sepasang. Okay, tu je. Dia ada banyak colour. Colour pink ada, colour putih ada, colour hitam ada. Tapi aku tak pernah ada stoking colour kuning. So aku beli colour kuning. Next is, okay, ni. Apa? Cuba korang teka apa yang ada dalam bubble wrap ni. Baik. Satu, dua, tiga. Komen kat bawah, okay? Tak ada lah. Main je. Okay. Dalam ni ada spek. Okay, aku beli spek kat kedai. Aku dah lama cari spek kat dalam Shopee. Sebab sebelum ni aku ada tengok kalau ada RM1 sale, yang panggil RM1 sale, dia ada jual spek yang macam-macam spek tapi RM1. So aku dah lama cari, aku tak jumpa. And last, masa kebetulan aku nak beli aksesori ni lagi kat kedai ni, pasal aku pun tengoklah kat kategori setiap apa yang dia jual apa semua. Lepas tu tengok ada spek. Ada spek tu murah gila, harga RM2, RM3. So aku pun belilah kan, daripada kedai lain harga dia RM8, RM10. Mahal. Okay, so buka lah. Okay, bagus. Package pula. Packaging dia elok. Dia ada letak bubble wrap. So spek pun tak adalah pecah kan. Kalau orang yang apa ni, GNT baling-baling ke post laju ke, so dia tak adalah pecah sebab dia dah ada bubble wrap. So sangat okay, bagus lah. Okay, first yang ni, spek apa ni? Kalau nak buat OOTD boleh lah kan. Comel kan? Harga dia RM2.69. Harga asal dia RM9.30
3 sen. Itu yang aku cakap tadi lah, mahal kan kalau harga yang lain. Harga sebenarnya, macam mana? Macam tak? Comel aku puati. And dia punya kualiti pun elok lah. Okay, so kita letak atas ni lah. Ish, gitu. Kita letak atas ni. Okay, next is yang pattern macam ni. Susah pula. Yang ni biasa dah kan. Tapi kau tengok ni kat belakang dia ada getah. Getah plastik. Kalau korang pakai ni tak adalah telinga korang yang belakang ni sakit. Ya ke? Entahlah. Elok betul. Alhamdulillah, sorry sebab lepas makan. Memang lepas makan memang aku sedap. Okay, sorry guys. Okay, harga dia RM2.90. Harga asal dia RM3.05. Sorry pakai. Comel tak? Okay, so betul lah kan yang ni function dia untuk yang dekat telinga ni. I don't know lah, siapa yang pakai spek kat sini, siapa yang tahu pasal benda apa ni, korang boleh komen tau. Sebab aku tak pakai spek and aku tak tahu apa function dia. Sorry. Okay, comel. Dan dia punya ni pun jenis macam ni. Kedai dia semua dekat kedai yang sama. Nanti aku akan bagi link kedai tu, okay? Korang boleh tengok lah. Dekat dalam kedai tu ada macam-macam. Okay? Okay, next is pack ni. Alah, aku terlupa dah tengok kaca dia. Kaca ni elok. Tapi ni dia ada macam cala sikit. Korang nampak tak? Sikit je tak tu. Sebab spek ni pun aku nak buat untuk macam OOTD ke, jalan-jalan ke kan. Buat beraya-beraya je. So yang ni aku lupa. Yang ni aku ambil colour hitam. Yang ni aku ambil colour grey. Dia ada banyak colour. Yang ni ada colour gold, ada colour silver. Yang ni pun sama, ada colour putih, ada colour hitam, ada colour macam-macam. Korang kena tengok, colour merah pun ada. Tak silap akulah. Okay, so harga ni RM2.59. Harga asal dia RM9.18. Okay, jom kita pakai. Cantik tak? Okay. Cantik betul. Sombong amat. Ha, ada ke orang pakai spek 3 macam ni? Ha. Okay, so kita biar je macam ni. Biar orang nampak kita beli apa. Ha. Okay. Jom. The next is yang ni. Stoking ni sarung. Okay, jadikan dia sarung tangan. Okay, next is susah pula pakai stoking. Aku beli rantai ni. Okay, rantai ni aku panggil rantai mangga sebab dia ada mangga. Harga dia RM1.99, harga asal dia RM9.99. Okay, so kita buka. Challenge ya, kita kena buka pakai stoking ni. Ya. Yeah. Susah weh, dah lah licin. Okay, boleh. Dah lah. Okay. Ha, kau tengok ni. Wow, cantiknya. Ni dia punya tu. Kita check. Elok. So aku try dulu, okay? Panjang dia. Kau nampak tak? Ya. Yeah. Ha. Cantik. Okay.
korang jangan, korang jangan seraput tau kalau aku pakai tiga spek macam ni. Sebab nampak cermin pula. Tiba. Okay, next is ni, second rantai yang ada bulat ni. Buka lah eh. Bulat macam mana kan? Korang mesti nak tahu bulat macam mana tu. Sekejap, buka, buka. Sebenarnya aku cari rantai bulat yang ni saja tau. Tapi tak ada. Dia ada dua macam ni. And dia punya ni pun macam ni juga. So aku buka yang ni dulu lah ya. Okay. Buka sekejap. Pakai yang ni dulu. Okay. Tak pakai yang ni. Susahnya. Dia punya ni macam tak tak elok lah. Kau tengok ni, aku dekat tapi susah. Okay, boleh. Okay, dia dah patah ke? Alah. Cantik kan? Aku dah bagi tahu lah harga dia berapa. Tak ingat lah. Harga dia harga dia RM2. Harga asal dia RM7.47. Panjang lah sebab dia ada ni tau. Dia ada macam korang nak kalau macam ni, dia ada satu je. Ha, kalau yang tu, dia ada panjang lagi. So, sebab tu rantai dia boleh panjang lagi. Okay. Next is yang ni. Aku tunjuk dalam plastik pun yang korang nampak apa kan. Apa lah aku ni. Bongok sangat. Yang ni, rantai yang cantik kan? Harga dia pun murah. Harga dia RM10 je daripada harga asal dia RM1. Macam ni kan? And dia pun ada ni. Kau nak panjang mana? And dia punya ni pun elok. Jom kita try. Kau nampak tak? Macam ni kan? Okay, so sorry kalau video ni ada cahaya dia macam tak okey sikit apa semua. Sorry. Okay guys, so tu je video aku kali ni. Jangan lupa like, comment and subscribe tau. Korang kena support aku sampai 500 subscriber. Okay, so tu je barang-barang yang aku beli kat Shopee. Banyaklah juga kan. Rantai 3, spek 3 and stoking 1. Okay, so kalau korang berminat dengan barang-barang yang aku beli, korang boleh check link dekat bawah. Korang boleh pergi beli dekat kedai yang aku itulah share link kedai tu dekat description lah. Okay, bye.